Sri Baduga Maharaja atau Prabu Siliwangi juga dikenal sebagai Ratu Jayadewata tahun 1401 sampai 1521, putra Prabu Dewa Niskala, putra Mahaprabu Niskala Wastu Kancana lahir 1401 Masehi di Kawali Ciamis, mengawali pemerintahan zaman Pakuan Pajajaran yang memerintah Kerajaan Sunda Galuh selama 39 tahun, tahun 1482 sampai 1521. Pada masa inilah Pakuan Pajajaran yang sekarang terletak di Kota Bogor mencapai puncak perkembangannya. Dalam prasasti Batu Tulis diberitakan bahwa Sri Baduga dinobatkan dua kali, yaitu yang pertama ketika Jayadewata menerima tahta kerajaan Galuh di Kawali Ciamis dari ayahnya Prabu Dewa Niskala putra Mahaprabu Niskala Wastu Kancana dari Permaisuri Mayangsari putri Prabu Bunisora, yang kemudian bergelar Prabu Guru Dewata Prana. Yang kedua ketika ia menerima tahta kerajaan Sunda di Pakuan Bogor dari mertua dan uwanya, Prabu Susuk Tunggal putra Mahaprabu Niskala Wastu Kancana dari Permaisuri Suri Ratna Sarkati Putri Resi Susuk Lampung. Dengan peristiwa ini, ia menjadi penguasa Kerajaan Sunda Kerajaan Galuh dan dinobatkan dengan gelar Sri Baduga Maharaja Ratu Haji di Pakuan Pajajaran Sri Sang Ratu Dewata. Jadi, sekali lagi dan untuk terakhir kalinya, setelah sepi selama 149 tahun, rakyat Sunda kembali menyaksikan iring-iringan rombongan raja yang berpindah tempat dari timur ke barat. Untuk menuliskan situasi kepindahan keluarga kerajaan dapat dilihat pada pindahnya Ratu Pajajaran. Di Tatar Pasundan, Sri Baduga ini lebih dikenal dengan nama Prabu Siliwangi. Nama Siliwangi sudah tercatat dalam Sanghyang Siksa Kandang Karesian sebagai lakon pantun. Naskah itu ditulis tahun 1518 ketika Sri Baduga masih hidup. Lakon Prabu Siliwangi dalam berbagai versinya berintikan kisah tokoh ini menjadi raja di Pakuan. Peristiwa itu dari segi sejarah berarti saat Sri Baduga mempunyai kekuasaan yang sama besarnya dengan Niskala Wastu Kancana kakeknya. Menurut tradisi lama, orang segan atau tidak boleh menyebut gelar raja yang sesungguhnya, maka juru pantun memopulerkan sebutan Siliwangi. Dengan nama itulah ia dikenal dalam literatur Sunda. Wangsakerta pun mengungkapkan bahwa Siliwangi bukan nama pribadi, ia menulis. Hanya orang Sunda dan orang Cirebon serta semua orang Jawa Barat yang menyebut Prabu Siliwangi Raja Pajajaran, jadi nama itu bukan nama pribadinya. Nama Siliwangi adalah berasal dari kata Sili dan Wawangi artinya sebagai pengganti Prabu Wangi. Tentang hal itu, Pustaka Racia-Racia Ibumi Nusantara II mengungkapkan bahwa orang Sunda menganggap Sri Baduga sebagai pengganti Prabu Wangi, sebagai Sili yang telah hilang. Naskahnya berisi sebagai berikut, di medan perang Bubat, ia banyak membinasakan musuhnya karena Prabu Maharaja sangat menguasai ilmu senjata dan mahir berperang, tidak mau negaranya diperintah dan dijajah orang lain. Ia berani menghadapi pasukan besar Majapahit yang dipimpin oleh Sang Patih Gajah Mada yang jumlahnya tidak terhitung. Oleh karena itu, ia bersama semua pengiringnya gugur tidak tersisa. Ia senantiasa mengharapkan kemakmuran dan kesejahteraan hidup rakyatnya di seluruh bumi Tatar Sunda. Kemasyurannya sampai kepada beberapa negara di pulau-pulau Dwipantara atau Nusantara namanya yang lain. Kemasyuran Sang Prabu Maharaja membangkitkan rasa bangga kepada keluarga, menteri-menteri kerajaan, angkatan perang dan rakyat Tatar Sunda. Oleh karena itu, nama Prabu Maharaja Mewangi. Selanjutnya ia disebut Prabu Wangi, dan keturunannya lalu disebut dengan nama Prabu Siliwangi, menurut penuturan orang Sunda. Kesenjangan antara pendapat orang Sunda dengan fakta sejarah seperti yang diungkapkan di atas mudah dijajagi. Pangeran Wangsakerta, penanggung jawab penyusunan sejarah Nusantara, menganggap bahwa tokoh Prabu Wangi adalah Maharaja Linggabuana yang gugur di Bubat, sedangkan penggantinya bukan Sri Baduga melainkan Niskala Wastu Kancana, kakek Sri Baduga, yang menurut naskah Wastu Kancana disebut juga Prabu Wangi Suta. Orang Sunda tidak memperhatikan perbedaan ini sehingga menganggap Prabu Siliwangi sebagai Putra Wastu Kancana atau Prabu Anggalarang. Tapi dalam carita Parahyangan disebutkan bahwa Mahaprabu Niskala Wastu Kancana itu adalah Prabu Wangi. Mengapa Dewa Niskala ayah Sri Baduga? Ini disebabkan Prabu Dewa Niskala hanya menjadi penguasa Galuh. Dalam hubungan ini tokoh Sri Baduga memang penerus langsung dari Wastu Kancana. Menurut Pustaka Racia-Racia Satu Bumi Nusantara II, ayah dan mertua Sri Baduga, Dewa Niskala dan Susuk Tunggal, hanya bergelar Prabu. Sedangkan Jaya Dewata
bergelar Maharaja, sama seperti kakeknya Niskala Wastu Kancana sebagai penguasa Sunda Galuh. Dengan demikian, seperti diutarakan Amir Suta Arga, 1965, Sri Baduga itu dianggap sebagai sili atau pengganti Prabu Wangi Wastu Kancana oleh Pangeran Wangsakerta disebut Prabu Wangi Suta. Sili, dalam pengertian kekuasaan ini oleh para pujangga babat yang kemudian ditanggapi sebagai pergantian generasi langsung dari ayah kepada anak sehingga Prabu Siliwangi dianggap putera Mahaprabu Niskala Wastu Kancana. Waktu mudanya Sri Baduga atau Prabu Jayadewata terkenal sebagai pengembara ksatria pemberani dan tangkas. Istri pertamanya, Nyai Ambedkasi putri pamannya, Ki Gedeng Sindangkasi putra Mahaprabu Niskala Wastu Kancana dari Kerajaan Surantaka ibu kotanya Desa Kedaton sekarang di Kecamatan Kapetakan Cirebon. Penguasa di Pelabuhan Muara Jati Cirebon berbatasan langsung dengan Kerajaan Singapura. Saat wafat digantikan menantunya, Prabu Jayadewata. Dalam berbagai hal, orang sezamannya teringat kepada kebesaran mendiang buyutnya atau Prabu Maharaja Linggabuana yang gugur di bubat yang digelari Prabu Wangi. Bahkan satu-satunya saat menyamar dengan nama kekeumbingan Raja Sunu yang pernah mengalahkan Ratu Kerajaan Japura Prabu Amuk Murugul putra Prabu Susuk Tunggal putra Mahaprabu Niskala Wastu Kancana waktu bersaing memperebutkan Subang Larang putri Ki Gedeng Tapa atau Giri Dewata atau Ki Gedeng Jumajan Jati, penguasa Kerajaan Singapura putra Ki Gedeng Kasmaya, penguasa Cirebon Girang putra Prabu Bunisora, adik Mahaprabu Niskala Wastu Kancana, istri kedua Prabu Siliwangi yang beragama Islam, dari Kerajaan Singapura berbatasan dengan Kerajaan Surantaka. Dari pernikahannya dengan Permaisuri Subang Larang, Prabu Siliwangi diangkat oleh Ki Gedeng Tapa jadi Raden Pamanah Rasa, dan saat menjadi pasutri lahirlah anak Pangeran Walang Sungsang, Nyimas Rara Santang dan Prabu Kian Santang atau Raden Kian Santang. Setelah terbuka jati diri sang Prabu Pamanah Rasa masih kerabat, lalu diantarkannya menemui ayah Prabu Amuk Murugul, yaitu Prabu Susuk Tunggal kakak lain ibu Prabu Dewa Niskala ayahnya Prabu Pamanah Rasa, di Kerajaan Sunda Bogor sekarang dan dijodohkan dengan Nyai Kentring Manik Mayang Sunda putri Prabu Susuk Tunggal, yang nanti melahirkan Prabu Sanghyang Surawisesa kelak jadi pengganti Sri Baduga Maharaja di Pakuan Pajajaran dan Sang Surasowan jadi Adipati di pesisir Banten atau Banten Girang. Sang Surasowan berputra Adipati Arya Surajaya dan putri Nyai Kawung Anten. Nyi Kawung Anten kelak menikah dengan Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati dan melahirkan Pangeran Sabah Kingkin alias Maulana Hasanuddin, pendiri Kesultanan Banten tahun 1552 Masehi. Prabu Pamanah Rasa juga menikahi Ratu Istri Raja Mantri putri Prabu Gajah Agung, putra Prabu Tajimalela atau Prabu Agung Resi Cakrabuana, putra Prabu Aji Putih atas perintah Prabu Surya Dewata putra untuk mendirikan Kerajaan Sumedang Larang tahun 900 Masehi. Nama kerajaannya berubah-ubah, Kerajaan Tembong Agung saat Prabu Aji Putih, zaman Prabu Tajimalela, diganti menjadi Himbar Buana, yang berarti menerangi alam. Prabu Tajimalela pernah berkata Insun Medal Insun Madangan, artinya aku dilahirkan, aku menerangi. Sumedang dan Larang berarti sesuatu yang tidak ada tandingnya. Ratu Pucuk Umun Sumedang keturunan Prabu Gajah Agung menikah dengan Pangeran Kusumahdinata atau Pangeran Santri Putra Pangeran Pamelekaran atau Pangeran Muhammad, sahabat Sunan Gunung Jati, ibu Pangeran Santri Ratu Martasari atau Nyimas Rangga Wulung, keturunan Sunan Gunung Jati dari Cirebon. Dari pernikahan itu lahir Prabu Gesan Ulun yang memerintah Sumedang Larang tahun 1578 sampai 1610 Masehi, bersamaan dengan berakhirnya Pakuan Pajajaran tahun 1579 Masehi, menerima mahkota emas, namun itu ditolak oleh Prabu Siliwangi, tapi Kerajaan Sumedang Larang masih boleh menjadi penerus Kerajaan Pajajaran. Demikian kisah sejarah Prabu Siliwangi, semoga bermanfaat. Terima kasih.